Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas dihadirkan menjadi saksi pada persidangan terdakwa anak AG pada Selasa 4 April 2023. Saat tiba, Mario langsung jadi serbuan media yang ingin tahu reaksinya soal ayahnya Rafael Alun Trisambodo kini ditetapkan tersangka. Rafael kini ditahan KPK karena kasus dugaan gratifikasi. Hal ini bermula dari ulah arogan Mario yang ternyata berbuntut panjang. Sejumlah awak media sempat menanyakan kepada Mario Dandi perihal ayahnya yang jadi tersangka dan ditahan. Namun Mario tampak terlihat tanpa ekspresi dan hanya menunduk saja. Dia lalu merespon dengan anggukan kepala, penahanan Rafael ini buntut dari aksi penganiayaan yang dilakukan anaknya pada David Ozora. Karena saat kejadian, Mario mengendarai mobil Jeep Rubicon, publik lalu penasaran siapa sosok orang tuanya. Hingga akhirnya informasi mengenai sosok orang tuanya terungkap, ditambah gaya hidup mewah yang diperlihatkan di media sosial tersebar. Dari sinilah publik mencium ketidaksesuaian jabatan dan harta Rafael. Lalu hasil PPATK yang menemukan transaksi janggal Rafael sejak bertahun-tahun lalu. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!